Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib di mimbar. Kalau di kantor gubernur ada pemberitahuan Pak Gubernur yang harus dibaca tiap Jumat, pengumuman itu pasti penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Tapi rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Gubernur mati. Pelan-pelan juga bos. Belum dua periode. Dua periode bagus. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, pasti kamu mati. Pejabat atau bukan, pasti kamu mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, Das'ad, Pak Al-Haris, Pak Kapolres, hati-hati, ngaku kau Islam, agamamu Islam, KTPmu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, kena serangan jantung, selingkuh, pak, mati di atas perut perempuan lain, mati, mati kafir. Insya Allah kamu tidak akan mati dalam keadaan berjudi, lagi sabung ayam, didapat polisi, ditembak, lari, jangan lari, masih lari juga, jangan lari, masih lari juga, terpaksa ditembak, dilumpuhkan, tembak kakinya, kepalanya nak kena. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hei cowok, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, hartamu dijarah, istrimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, siapa kau cari? Penghafal Quran? Tidak ketemu. Saya pergi ceramah, macet mobil, saya baca ayat kursi, tidak gerak mobil saya. Saya baca Yasin, makin macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, selesai macetnya. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Kau melanggar. Kenapa kau langgar? Kau tidak lihat ini? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Kalau polisi kita coba lihat, ada dua kombes di sini. Biar Pak Gubernur mau adakan ini acara, kalau polisi bilang tidak boleh, tidak jalan. Makanya kita berterima kasih polisi hadir, dan juga polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak mati, siapa yang bungkus pak? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi supaya menjadi pengaman, pengayom dan pelindung masyarakat. Insya Allah kalian tidak akan mati dalam keadaan narkoba, insya Allah. Tapi yang membuat kita bisa mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu diantaranya siapa?
mereka yang menerima uang pilkada. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Mau pilkada langsung dia tulis di rumahnya, Wani Piro. Saudaraku, kalau kalian kecewa minyak goreng hilang, kalian kecewa beras susah, enggak usah kau demo, bikin susah orang. Gimana caranya? Nanti ketika pilih pemimpin, jangan kau pilih pemimpin yang mau menyogok. Kalian tidak akan kaya disogok 500 ribu. Kalian tidak akan miskin dengan menolak uang sogok. Hati-hati. Kalau kalian cinta kepada negaramu, berhentilah kalian menerima uang sogok. Biar cukong siapa yang mau menjadikan pemimpinnya berdasarkan maunya. Biar konglomerat siapa. Tapi kalau kalian tidak menerima money politik, kalian tidak menerima uang sogok, insya Allah negaramu baik. Termasuk kalian yang jadi pegawai negeri karena nyogok, hati-hati kau. Lebih baik kau jadi pegawai honor daripada kau jadi kepala dinas karena nyogok. Ada pegawai honor di sini? Banyak. Itu pegawai honor, kasihan Pak Gubernur, saya tahu nyanyinya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Kan pegawai honor itu kan PTT dulu toh, pegawai tidak tetap, 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Nah, jangan sogok, jangan menerima sogok. Kalau kalian sogok dan menyogok, hati-hati kalian bisa mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhlu fisini kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam pilgub. Bukan Islam politik. Itu politisi kalau mau pilkada, pilcalek, masya Allah. Penampilannya kala-kala Ustaz Dasat. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban. Masuk keluar masuk masjid. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang di masjid. Ada begitu di situ? Ada. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Tapi bukan Al Haris dan Wakil, bukan, bukan. Bukan, bukan, Pak. Mau tahu kenapa meskipun saya capek? Saya ini baru pulang tanah suci, belum lagi sampai di rumah saya. Belum sampai rumah, saya langsung ke sini. Tadi malam saya dari Kuala Lumpur, tiba jam 1 dini hari. Belum lagi enak, masih kita di bandara, terbang lagi ke sini. Untuk apa? Menghargai undangannya Pak Al Haris. Kenapa? Karena beliau waktu di Merangin, dia ajak saya keliling-keliling. Ustaz perlu milih pemimpin yang baik. Dalam hati saya, mudah-mudahan Bapak tidak lupa saya setelah terpilih lagi. Ternyata dia tidak lupa. Hebatnya lagi, biasanya itu pejabat setingkat bupati saja, baru bupati, tidak mau lagi hubungi Ustaz. Ajudannya dia suruh. Ini beliau, beliau langsung WhatsApp saya. Itu memang kalau orang kecil-kecil itu lincah, Pak. Kan Pak Haris ini kecil, Pak, lincah dia. Kalau sudah besar perut gendut, dah susah dia goyang. Alhamdulillah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allahu Akbar. Kenapa Al-Quran tadi mengatakan khutuat? Apa itu khutuat? Langkah-langkah setan. Kenapa Allah tidak mengatakan saja jangan kau ikuti langkah setan? Kenapa dikatakan langkah-langkah? Karena itu setan menggoda kita bertahap. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, buka WhatsApp-mu, buka WhatsApp-mu, buka WhatsApp-mu. Tahap kedua,
Tahap ketiga, baca, baca, baca. Akhirnya apa? Bapak tidak dengar ceramah. Itu temannya setan kalau pegang HP. Sudah saya kasih tahu temannya setan, masih juga ngotot pegang HP, bukan lagi temannya setan. Kau sudah jadi setan. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak Ibu yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Muka-muka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang pahalanya, timbang kebaikannya, keburukannya, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisih 0,1%. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah supaya Allah menurunkan pahala lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau tes-tes dulu, boleh? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Boleh? Boleh? Ah, kita dengar dulu. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, mari salawat bareng-bareng kepada saya. Ya, kepada Rasulullah. Ikuti saya. Yuk ibu, jangan mau kalah suaranya bu. Salatullah. Ayo ibu. Alatoh Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 8,5. Ibu-ibu diam, sekarang kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, ayo, ibu diam, kita dengar dulu bapak-bapaknya. Ayo, mana ini? Saudara-saudaraku dari Jambi, ayo, ayo, salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, nilainya 9,0. Bapak-bapak diam, kita dengar ini bos-bos di depan. Forkopimda, Pak Gubernur dan kawan-kawan. Kau diamlah dulu, kita dengar dulu Pak Gubernur ya. Kesempatan kita kerja ini Pak Al-Haris ya. Ayo kau diam, kita dengar suaranya ini dengan Bapak Kajati dan sebagainya ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan kita para bos kita ini. Ayo, saya temani Pak. Salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, nilainya 9,9. Kenapa lebih besar Ustaz? Beliau yang belikan saya tiket. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan yang kita miliki, Bapak Gubernur Provinsi Jambi beserta Wakil Gubernur, Bapak para pejabat sipil militer yang hadir di tempat ini, Bapak-bapak polisi, alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lewat Ramadan, kita masih bulan Syawal. Alhamdulillah lagi Nabi menginformasikan, man soma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iman ikhlas lillahi ta'ala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, baru puasa pak, belum taraweh, belum zikir, belum witir, belum itikaf, belum sedekah, taraweh saja Nabi memberi jaminan diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya
akhir Ramadan, masuk satu Syawal, kita rayakan dengan Aidil Fitri, kembali menjadi suci. Itulah sebabnya masuk satu Syawal kita rayakan kemenangan kita dengan hari Aidil Fitri, yang artinya hari kembali menjadi suci. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua, kepada gubernur, kepala-kepala dinas, kepada sekda, kepada teman, kepada tetangga, kepada istri, kepada orang tua, belumlah diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi dosa kepada Allah, dosa jenis pertama, Ramadan habis insya Allah. Tapi dosa kepada istri, dosa kepada staf, dosa kepada tetangga, belum dimaafkan sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia, khas Indonesia, tidak ada di negara lain, kita punya tradisi yang disebut halal bihalal. Ini ada lagi yang baru belajar agama 2 bulan. Baru belajar agama 2 bulan, itu pun melalui YouTube, oh halal bihalal bid'ah. Halal bihalal tidak ada pada zaman Nabi. Itu sesat, masuk neraka. Kau punya neraka, Bos. Kayak ada juga itu yang begitu. Saya pun dihina-hina Pak Gub, gara-gara apa? Ini ustaz tidak sunnah, ini ustaz sunnah. Saya dah cari namaku, oh saya ustaz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Kau ceramah kiri kanan sunnah, lalu kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya tidak dimasukkan sebagai ustaz sunnah. Ini baru 2 bulan. Hanya bicara Arab setengah-setengah. Afwan. Jazakallah. Kaifa haluk ya ukhti? Kullu nafsin sa'katil maut. Baru belajar agama 2 bulan. Oh bid'ah. Kenapa bid'ah dek? Itu tidak ada pada zaman Nabi. Oh begitu. Berarti kau juga bid'ah. Kau bayar zakat fitrah pakai beras. Kau cari itu Nabi pakai beras, pakai zakat fitrah. Tidak ada itu. Kalau karena tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau pakai pesawat pergi tanah suci. Karena Nabi tidak pernah pakai pesawat, pakai unta. Kau berangkatlah tanah suci dari Jambi pakai unta. 17 tahun tidak sampai kau, Bos. Kau ceramah, janganlah kau gunakan mic. Kenapa? Ini tidak ada pada zaman Nabi. Kita ceramah saudara-saudara sekalian. Inilah kita. Kau dengar di sana. Maka yang baik, yang tidak mau halal bihalal silakan, yang mau jangan kau katakan bid'ah sesat, yang melaksanakan halal bihalal silakan, jangan kau katakan sesat yang tidak halal bihalal. Saling menghormati pendapat, oke, itu yang disebut saling memuliakan. Perbedaan adalah rahmah. Nah, halal bihalal ini tujuannya apa? Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah dari masjid kampung sampai masjid agung, semua temanya dengan halal bihalal, kita menyambungkan persaudaraan. Kenapa penting persaudaraan ini? Nah, mari kita simak satu-satu. Yang pertama, apa sebab putusnya persaudaraan? Ini dulu, kenapa orang berpecah belah? Satu, umumnya saya melihat gara-gara momen politik. Pilpres, pilgub, pilkada, pilcaleg, beda pilihan, ai berpecah belah. Cebong kampret. Cebong kampret, kampret cebong, kebong kampret. Sudahlah. Jokowi sama Prabowo sudah satu paket, Bos. Untuk apa kau ribut-ribut lagi cebong kampret? Kemarin kita pilpres kan coblos Jokowi, bonus Prabowo Sandi. Buktinya apa? Jadi menteri juga semua mereka. Kalian masih baku musuh, kalian masih baku serang-serang. Gara-gara beda pilihan, kalian bertengkar tetangga. Dongo itu namanya. Nah kasih kau gajinya. Sudahlah, selesai momen politik, selesai. Keluar dari coblos, selesai. Kemarin pilgub, beda pilihan, boleh. Tapi jangan kau bertengkar. Pak Gubernur juga yang saya hormati, selesai pilgub,
Sudahlah. Kepala dinas yang tidak mendukung kemarin. Ya, wajar juga kalau kau dijadikan staf ahli, bos. Kan beda pilihan kok. Ya toh, kenapa saya dijadikan staf ahli? Saya sudah kepala dinas. Ya memang mau kau kepala dinas seterusnya. Gantian lagi, gerbongnya beda lagi. Dan setelah kepala dinas saya salah dukung kau, ya kau dijadikan staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Ya apa boleh buat, memang begitulah yang namanya. Sudah begitu, tidak usah kau kecewa. Tapi saya kira Pak Al-Haris tidak akan begitu. Yang berprestasi insya Allah dipakai. Ya? Nah sudahlah, jangan berpecah belah. Gara-gara pilkada, pilcaleg selesai. Selesai pilcaleg, siapa calonmu ini? Kalah? Enggak, cuma suaranya lebih sedikit. Selesai. Saya ikut pilwali kemarin di Makassar, 10 pasang calon, 2014. Kalah Ustaz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak buku musuh, saya tidak sakit hati. Kalian yang kalah, jangan kau musuh yang menang. Kalau kau sudah musuhi, sudah kalah, kau musuh yang menang, kau tidak dapat apa-apa. Kalau kau langsung, Pak, Bapak menang, sudah pertarungan selesai, saya mendukung Bapak, minimal kau dapat proyek penunjukan langsung. Ngapain musuh-musuh? Dua, penyebab putus persaudaraan setelah momen politik. Apalagi, sakwa sangka. Sangka buruk. Jangan sangka buruk. Mentang-mentang Pak Al-Haris dulu waktu bupati dimarahin, setiap di WhatsApp langsung dijawab. Sekarang susah betul dijawab. 3 bulan baru dijawab. Dulu waktu dimarahin cuma 1 kabupaten dilayani. Sekarang gubernur Jambi 1 provinsi. Jadi wajar itu lambat kau dijawab. Syukur-syukur kau dijawab WhatsAppmu. Sombong sudah sekarang. Itu namanya sangka buruk. Jangankan sebuah provinsi, jangankan sebuah kantor, sebuah rumah tangga saja tidak bisa akur kalau suami istri sangka buruk. Tidak mungkin. Bu. Hui. Hui. Mau kau bahagia? Contoh Khadijah. Pulang suaminya. 3 hari 3 malam. Tidak ada kabar oleh Rasulullah. Pulang setelah menerima wahyu. Nabi kedinginan. Lalu Nabi bersabda, istriku selimuti saya. Khadijah langsung bersabda, berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taati. Coba kalau bapak-bapak kepala dinas, 3 hari 3 malam pergi, tidak ada kabar, ditelepon tidak diangkat, di WhatsApp tidak dijawab, tiba-tiba kau pulang kedinginan, ibu, selimuti saya. Nah selimuti kau istrimu. Wow, dari mana kau? Dari mana kau? Mana itu HP-mu? Periksa. Sangka buruk. Sangka baik. Orang yang bersangka baik, insya Allah hatinya tenang. Orang yang sangka buruk, tidak akan kau dapat kebahagiaan. Telepon suami pagi-pagi tidak dijawab. Oh, lagi sholat duha. Telepon tengah hari tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah duhur. Sore lagi ditelepon tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi rapat sama Pak Gubernur. Jam 5 tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti lagi ngegrab. Enak kan? Enak perasaan. Ketemu gubernur di bandara buru-buru, kok tidak dijawab, tidak disapa. Biasanya beliau akrab. Oh, berarti lagi beliau lagi mencret, buru-buru ke toilet. Enak. Jangan pernah ada sangka buruk. Orang yang selalu sangka baik, insya Allah tenang hatinya. Dan orang yang sangka buruk, itu penyebab putus persaudaraan. Yang ketiga, penyebab putus persaudaraan. Apa itu? Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal? Belum tentu. Apa itu sombong, Ustaz? Hidup mewah-mewah? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi, 2 sifat sombong. 1, menolak kebenaran. 2, menganggap remeh orang lain. Bapak ada pengusaha di sini, pakai emas berlian. Ibu-ibu pakai emas berlian, bahkan berliannya penuh di lehernya. Sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika diremehkan orang yang pakai emas palsu. Apa sih? Kenapa? Apa itu? Palsu. Kenapa kau tahu? Itu hitam di tangannya. Itu sombong.
Lewat lagi yang satu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Itu sombong. Bapak-bapak pakai jam tangan, pakai sepatu mahal, itu halal. Rezekimu tidak semua orang dikasih. Lalu kapan bapak sombong? Ketika bapak remehkan orang miskin. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil yang cap buaya, harga 3-5 juta. Sombong? Tidak. Kapan bapak sombong? Ketika bapak berkata ke pengurus masjid, Ustaz, kau tahu ini 5 juta ini harganya, kamu bajumu, aduh 500 ribu aja gak bisa kau beli. Sombong. Ngerengrebe orang lain. Yang kedua karakter sombong, menolak kebenaran. Mentang-mentang dia kepala dinas, mentang-mentang dia kombes, yang nana ramahin anak yang baru tamat SMA, dibacakan ayat, keluarkan hadis, ada argumen, apa dibilang, apa juga dia tahu itu. Sombong, menolak kebenaran. Lalu apa sebab datangnya sombong? Satu, sebab datangnya sombong, kata Nabi, pangkat jabatan. Tadinya hanya bupati, tiba-tiba jadi gubernur. Mau sombong? Jangan sombong gara-gara gubernur, Pak. 5 tahun saja. 5 tahun. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah 2 periode. Kalau tidak terpilih lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi rakyat biasa lagi. Kau kepala dinas, kepala biro mau sombong? Aduh, jangan sombong karena kepala dinas, kepala biro. Biarpun hebat, kalau Pak Haris tidak senang, tidak jadi kau kepala dinas. Biar Pak Gubernur senang, tapi istri beliau tidak senang, tidak jalan es kamu. Begitulah hidup. Maka apa yang kita mau sombongkan? Pangkat jabatan. Ini Pak Gubernur, okelah 2 periode lagi dan kita doakan. 2 periode, tidak mungkin 3 periode. Kalau sudah 2 periode selesai, dia pakai lagi lambang Garudanya. Pergi ke pasar padahal sudah tidak gubernur, pakai lambang Garuda. Orang lihat-lihat, oh sudah gila, kasihan itu Pak Gubernur. Apa yang kita mau sombongkan? Pak Kombes, Pak Habib, Kombes, naik, tak, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Pasti ada batasnya. Apa? Pensiun. Mau lawan pensiun? Bapak pensiun pegang tongkat, pakai berseragam, pergi ke pasar. Dia bilang, oh kasihan, gila juga itu kasihan. Tidak mungkin. Semua ada batasnya. Apa yang kita sombongkan dengan jabatan? Yang kedua, penyebab datangnya sombong. Apa kata Nabi? Yang kedua, bertambahnya ilmu. Nah, ini Ustaz bisa ini masuk. Yang tadinya hanya rakyat biasa, tiba-tiba viral. Tiba-tiba ceramahnya selalu membeludak. Mulai sombong. Yang tadinya hanya petugas haji ketika haji waktu dia sekolah. Yang tadinya hanya petugas umroh ketika dia sekolah di Timur Tengah. Tiba-tiba dia pulang viral kemana-mana. Jutaan yang hadir followernya. Mulai sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ada orang dosen, wallahu alam ini Pak Gub, cerita benar atau tidak, banyak sekali gelarnya Pak, tapi mulai dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Tahu pikun kan? Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah lagi cium jidatku. Apa kata suaminya dalam hati? Astagfirullah. Berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata yang dicium pembantunya, Pak. Apa yang kau sombongkan? Kau pikun, tidak bisa kau bedakan mana istri, mana pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman sudah dengar begini, besok masuk kamar pembantu, didapat sama anaknya, kukira nak mamakmu nak. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Kata Nabi, bertambahnya harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan tanah, menjadi miliarder. Jangan sombong. Allah tidak senang orang yang sombong karena kekayaan. Oke, dia masih tetap banyak duitnya, bagus rumahnya, banyak tabungannya. Kau sombong, Allah marah. Dititip penyakit dalam dirimu. Satu aja penyakit. Apa? Penyakit gula. Kalau sudah sakit gula, mati sudah kita itu, Pak. Mak berlahan-lahan kita mati. Yang satu tubuh membutuhkan gula, yang satu tidak mau gula. Itulah disebut komplikasi.
ke dokter, apa kata dokter? Tidak boleh bapak makan daging. Jangan makan nasi, jangan makan daging. Larang makan gula, larang makan garam. Apa saja dia bisa makan, Pak? Ubi rebus. Padahal duitnya 7 miliar. Ubi rebus saja dia makan. Dia kata dokter, bapak jam 7 pagi sampai jam 8, bapak keliling di kompleks perumahan bapak ya. Jangan pakai baju. Pakai celana pendek. Jangan pakai peci. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia, Pak, dari jam 7 pagi sampai jam 9. Dah pakai baju, celana pendek, dah pakai peci, dah pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kita mau sombongkan? Yang keempat kata Nabi, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara sholat. Jangan sombong. Inilah empat penyebab datangnya sombong. Maka Allah tidak mencintai orang yang sombong. Orang yang sombong dalam hatinya, meski sebiji sarah, tidak boleh masuk surga. Ada tiga temannya setan di dunia. Tiga teman setan di dunia. Satu di antaranya kata Nabi dalam hadits qudsi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya ibadah setan, temannya setan. Tapi kalau Pak Gubernur, pengusaha, Kapolrestabes sombong, orang masih maklum. Wajarlah dia sombong. Gubernur wajar, dia kaya, dia Kapolrestabes, wajarlah, terkenal, wajar. Tapi temannya setan. Tapi orang masih maklum, wajar. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, tidak ada yang kenal, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi, kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, bos. Na'udzubillah min dzalik. Inilah penyebab kedua putusnya persaudaraan, yaitu kesombongan. Banyak yang bisa memutuskan persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang yang kedua, apa bahayanya putus persaudaraan? Apa bahayanya? Yang banyak musuhnya. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, ya haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya, dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nabi jelaskan, yang bangkrut itu yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Sahabat berkata, kok bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, kenapa bisa bangkrut? Nabi jelaskan, betul, hablu minallahnya baik, tapi sayang, semua orang di komplek tidak senang dia. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu, pernah saya satu komplek, saya difitnah, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Saya difitnah, saya kalah dalam pilcaleg. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 30 tahun. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, saya juga pernah difitnah, katanya mobilku hasil korupsi, gara-gara fitnahnya saya dimutasi, non job. Allah katakan, ya sudah, ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Ya Rasulullah, ya Allah, saya juga pernah disakiti, saya pernah difitnah, akhirnya saya kalah dalam pilcaleg. Ini yang banyak amalnya tadi, berkata, bagaimana lagi caranya Tuhan? Sudah habis amalku ini. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah bahayanya orang memutuskan silaturahim. Yang kedua, bahayanya putus silaturahmi, selain dia bangkrut, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, siapa yang memutuskan tali persaudaraan lebih dari 3 hari, palaisa minni, bukan umat. Allah memberi batas 3 hari. Kenapa? Saya disakiti, saya difitnah, saya dikhianati. Ya wajar ketika saya marah, tapi jangan lewat 3 hari. Allah kasih batas. Hari pertama biasanya sudah mulai hilang, hari kedua biasanya kita mulai baik, hari ketiga biasanya kita sudah lupakan. Maka Allah mentolilir,
engkau marah 3 hari saja. Begitu juga istri. Kalau kau marah sama suamimu, jangan perkara 5 tahun masih kau ingat. Marah, Allah kasih tolelir 3 hari saja. Lewat 3 hari kau masih bermusuhan, kata Nabi, palaisa minni, ternyata kau umatku, bukan kau umatku. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, di samping dia bangkrut, doanya susah diterima, dan yang berikutnya, orang yang memutuskan tali persaudaraan, susah hidupnya. Nah, poin kedua. Sekarang poin ketiga yang kita mau jelaskan lagi. Apa pula hebatnya orang yang banyak temannya? Tadi kan bahayanya banyak musuh. Sekarang apa hebatnya orang yang banyak temannya? Kata Nabi, siapa yang mau dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dan tertolak dari bencana, murah rezekinya, hendaklah bersilaturahmi. Berarti orang yang banyak temannya, satu, murah rezekinya. Mana contohnya? Saya lah ini Pak, saya ini selalu bilang, saya ini tidak kaya, tapi banyak temanku, temanku yang kaya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman, temanku yang banyak uangnya. Kemana-mana saya hampir tidak pernah pakai uang. Contoh, orang sekarang kan bingung karena naik tiket pesawat. Saya tidak pernah bingung soal tiket pesawat. Kenapa? Ada yang belikan. Saya ke Jambi PP Pak, saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Pak Gubernur yang belikan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Itulah hebatnya kalau banyak teman. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kenapa bisa Ustaz? Kemana-mana ada yang kenal saya. Saya ke pasar, baru saya turun dari mobil, sudah ada yang teriak, assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi telur, ada isi sayur, ada isi berapa ji? Ah, tidak usah Ustaz. Ah, tidak enak Pak, masih pagi-pagi. Berapa ji? Tidak usah Pak Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Itulah enaknya banyak teman. Saya pergi ke warkop, itu berlomba-lomba orang bayarkan saya. Ustaz, saya yang bayarkan Ustaz. Ustaz, saya yang bayarkan. Begitu saya mau bayar, dia bilang lagi kasir, ada yang tadi bayarkan Pak Ustaz. Dan itu kadangkala saya tidak tahu siapa. Alhamdulillah. Kalau Bapak mau kaya, jangan cari musuh. Keliru. Biarkan orang musuhi kita, tapi jangan kita yang musuhi orang. Pak Gubernur, kalau mau 2 periode Pak, jangan musuhi orang Pak. Tidak ada orang baik itu kalau orang banyak musuhnya. Biarkan orang marah sama kita, yang penting kita tidak marah sama dia. Itu resep. Yang kedua, orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya. Kok bisa? Contoh, saya mau perpanjangan SIM, izin mengemudi. Saya pergi ke kantor Polrestabes Makassar. Begitu saya turun, langsung dilihat Kasat Lantas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Urusan apa Ustaz? Perpanjangan SIM, Pak Kasat. Oh, gampang. Dia panggil anak buahnya. Urus ini SIM-nya Pak Ustaz. Ha? Jangan lagi kau minta uang. Berdosa kau uang Ustaz, kau makan. Selesai Pak. Alhamdulillah. Siapa yang banyak temannya, gampang selesai masalahnya. Yang ketiga, orang yang banyak temannya, panjang umurnya. Apa maksudnya Ustaz? Panjang umur itu 100 tahun. Enggak Pak. 80 tahun aja sudah susah Pak. Lalu apa itu umur panjang? Meskipun sudah wafat, orang masih ingat. Coba kalau ada orang banyak temannya, ngantar jenazah, lewat di pemakaman, kuburnya Pak Ustaz dah saat ini, kirimkan Fatihah. Meskipun sudah 5 tahun meninggal, orang masih ingat. Kenapa? Banyak temannya. Tapi kalau banyak musuh Pak, masih hidup didoakan orang kita sial. Maka merugi orang yang banyak musuhnya. Sekarang yang keempat, bagaimana cara menyambungkan tali persaudaraan? Sudah putus gara-gara pilkada, sudah putus gara-gara isu-isu politik, sudah putus gara-gara warisan. Bagaimana cara menyambungkan kembali? Satu, inilah, berhalal bihalal, saling memaafkan. Cuma kalau saling memaafkan, tidak boleh hanya berkata, maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, unjur rambut sampai ujung kaki. Apalagi cuma melalui WhatsApp.
Tidak bisa. Gimana caranya menurut Nabi? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau bukan mahram, Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad, selama kau tidak nafsu, tidak apa-apa. Maka saya kalau anak-anak mahasiswi saya yang cewek-cewek, saya tidak mau jabat tangan, saya cukup begini. Kenapa, Ustaz? Nafsu. Ya, saya manusia biasa. Dia muda, saya juga manusia muda. Dia cantik, saya penuh pesona. Pak Gubernur, saya akui saya tidak gagah, Pak. Saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau foto semua orang sama saya, Pak. Ayo. Ustaz tidak jabat tangan. Iya, kenapa? Dia masih muda. Saya bernafsu. Iya, Ustaz. Ayat tidak mengatakan, La taqrabu zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak, berlaku umum itu ayat. Biar Ustaz ketemu makhluk halus, habis. Ya. Yang kedua, setelah jabat tangan, pandang matanya. Ada orang biasa jabat tangan, Pak, dia tidak lihat kita. Oh iya, sambil menelpon. Itu bukan adab. Nabi katakan, jabat tangannya, pandang matanya, tiga, senyum. Jangan juga kau pandang matanya orang dengan nanar. Senyum. Dan ini senyum, Pak, paling gampang. Coba, senyum ini paling gampang. Sedekah paling gampang, senyum. Selesai. Angkat saja gigimu sedikit. Selesai. Dan ini hebatnya senyum. Tidak ada orang dikasih senyum marah. Apa kau senyum sama saya? Orang gila itu, Pak. Sudah senyum, syarat berikutnya. Kalau dia berkaitan dengan dosa kepada, maka sebut judulnya. Pak Gubernur, maafkan saya. Kenapa, Dek? Dulu waktu pilkada Bapak suruh saya bikin baleho 10. Cuma 5 saya bikin, Pak. Ya 5 masuk kantong, Pak. Udah bilang Pak Gubernur, pantas saya kalah di dapilmu. Oke, saya maafkan kau. Tapi tolong yang 5 itu kembalikan. Kalau ada pegawai di sini, Pak Kadis, maafkan saya. Kenapa? Ada dulu pernah laptop hilang di ruangannya Bapak. Iya, saya ngambil, Pak. Saya hilap, Pak. Kata Pak Kadis, oke, saya maafkan kau, tapi kasih kembali itu. Selama barang tidak dikembalikan, selama itu tobatmu tidak diterima. Maka saudaraku ASN, pegawai kantor gubernur yang pernah ngambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Yang ketawa, saya serius ini. Selama kau tidak kembalikan, selama itu obatmu tidak diterima. Dan kalau kau wafat tidak kau kembalikan itu, nanti hari perhitungan, hari pengadilan di padang mahsyar, semua barang-barang kantor yang kau ambil disuruh pikul. Lewatlah Satpol PP. Wih, ternyata bapak yang ambil. Saya yang dipecat. Kembalikan, Pak. Laptop. Termasuk itu horden. Biasanya itu kalau pergantian gubernur, pergantian kepala dinas, masuk rumah dinas, hilang semua sendok. Sendok pun hilang. Televisi dia angkut semua. Kasih kembali kau besok. Selama kau masih kuasa itu barang negara, selama itu kau tidak diterima tobatmu. Hati-hati, Pak. Terutama yang korupsi-korupsi itu, Pak. Wih, ngeri, Pak. Biasa ada korupsi 2 miliar, saya bayangkan. 2 miliar disuruh pikul kau nanti di padang mahsyar. Dan bilang ringan, ya, judul 2 miliar, Ustaz. Itu kalau 2 miliar uang 10 ribu dolar Singapura, Ustaz, dikantongi saja. Jangan kau bayangkan dolar Singapura. Kalau koin 50 rupiah, suruh pikul kau itu berapa karung. Syarat. Kemudian, yang paling penting, sebut judulnya dosa. Jadi bapak-bapak kalau minta maaf sama istri nanti, ya suruh sebut judulnya. Ibu-ibu kalau suami nanti minta maaf, suruh sebut judulnya. Dia bilang suaminya, maafkan saya, Bu. Apa judulnya? Kata Ustaz harus. Nggak usah lah, nanti kau mengamuk lagi. Apa? Maafkan saya, Bu. Dulu waktu saya dinas ke Jakarta 2 bulan pendidikan, saya hilap, Ibu. Ada perempuan mirip betul sama kau. Maafkan saya, maafkan saya hilap. Kata istrinya, saya maafkan kau, Pak. Memang begitulah manusia biasa. Kadang kala kita hilap. Karena dulu waktu kau pendidikan, saya juga selingkuh.
Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Satu berhalal bihalal saling memaafkan. Jadi kalau Bapak mau diterima amal-amal Ramadannya, mari saling memaafkan. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya. Bukan urusanmu, yang penting kau minta maaf. Kalau ada orang yang tidak memaafkan kita, bukan urusan kita lagi Pak. Yang penting Bapak sudah minta maaf. Di akhirat nanti yang tidak memaafkan, hei kau sini dulu. Dan saat berapa kali kau berdosa, saya maafkan kau, kata Allah. Kamu tetanggamu masih sepupu satu kali, gara-gara pilkada kau tidak maafkan itu sepupumu. Maka minta maaf, dia maafkan atau tidak bukan urusan kita. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan paling efektif, sedekah. Sedekah. Tapi Pak, sedekah jangan selalu bayangkan duit. Sedekahnya Pak Gubernur, buatlah masyarakat Jambi sejahtera. Sedekahnya anggota DPR, bukan duit. Berapa duitnya anggota DPR? Apa sedekahnya anggota DPR? Ketika rapat, rapatlah dengan memperhatikan bagaimana supaya kesejahteraan masyarakat Jambi meningkat. Kalau bisa sebelum selesai masa jabatan, salah satu sedekahnya anggota DPR perlu dicecet kembali lagi di masjid. Tidak seberapa anggarannya ini. Bayangkan ini masjid Pak, saya keliling masjid-masjid agung Sabang sampai Merauke. Ini masjid menarik perhatian saya Pak. Kenapa? Ini masjid yang tidak ada dindingnya. Sirkulasi udara baik. Cuma catnya sudah mulai hitam sedikit. Baiklah, ini anggota DPR, selesai ini mereka musyawarah. Cat masjid. Begitu masuk Idul Fitri, orang datang sholat, alhamdulillah kelihatan putih bersih. Itu sedekahnya anggota DPR. Apa sedekahnya Ustaz? Sedekahlah dengan dakwamu. Apa sedekahnya polisi? Jadilah polisi pengayom, pelindung, pengaman masyarakat. Selesai. Apa sedekahnya ASN? Layani masyarakat ketika mau ngurus surat-surat. Jangan jam 9 masih di warkop. Jam 2 sudah pulang. Wow, dengar baik-baik ini ASN. Kalau jam 9 kamu masuk di warkop, itu jam 8 sampai jam 9 kau korupsi waktu. Mestinya pulang jam 4, jam 2 sudah pulang, korupsi waktu. Maka itu disebut makan gaji buta. Terutama itu staf ahli. Tidak pernah lagi masuk. Bapak ketawa karena Bapak tahu itu kan. Maka jangan. Kalau digaji meskipun staf ahli datang awal pulang, itulah gajinya kita. Itulah sumbangan kita kepada negara. Sumbangannya ibu-ibu kepada negara, apa sumbangannya? Sumbanglah dengan menjadi ibu yang baik buat suami yang jadi pegawai. Itu sumbangannya. Karena suami kita ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau istri suka ngamuk. Orang bilang hebat Pak Dasat, tidak. Siapa yang hebat? Istri saya. Pak Gubernur hebat? Bukan, istri beliau. Mana bisa saya ceramah dengan baik kalau istri saya gaduh? Begitu saya mau naik ceramah, istri saya WhatsApp, Ustaz, kesetrum anakmu. Mana bisa lagi kita? Itulah sedekahnya istri kepada negara, buat yang pegawai-pegawai suaminya, buat suamimu bekerja dengan baik, tenteramkan hatinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya makna terpenting dari halal bihalal ini adalah silul arham, sambungkan persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kata Nabi, umat Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan gatal, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garu. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garu. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya kita di Kabupaten Jambi, di Provinsi Jambi. Ada yang jadi gubernur, ada ASN, ada tentara, ada polisi, ada nelayan, ada pengusaha, ada politisi. Boleh berbeda fungsi dan jabatan. Satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat Provinsi Jambi. Insya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya kita berhalal bihalal tabligh akbar di sini
kalau selesai ini masih ada musuh di antara kita. Mari sambungkan persaudaraan kembali. Hari ini luar biasa, hari kebangkitan nasional. Yang dulu kita sekolah, kita tahu sejarahnya kebangkitan nasional. Sekarang anak-anak kita sekarang tidak tahu hari kebangkitan nasional. 20 Mei 1908 terbentuklah sebuah organisasi yang disebut Organisasi Budi Utomo, yang pendirinya adalah Dr. Sutomo. Di mana organisasi ini mulai mengajarkan tentang nasionalisme, cinta kepada negara. Kenapa tumbuh rasa nasionalisme ini? Karena dilihatnya kita sudah sangat capek, lelah dijajah oleh penjajah kolonialisme, maka tumbuh kecintaan kepada negara. Inilah momennya hari kebangkitan nasional. Sekarang kita tidak melawan penjajah dari luar, maka kita melawan adalah kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan. Itulah makna dari hari kebangkitan 20 Mei 1908 yang lalu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi tonggak awal bangkitnya Provinsi Jambi dengan memulai menyambungkan tali persaudaraan. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian, mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah.